ampun, dia lagi sih. Bertahun-tahun kamu memelihara rasa marah kamu. Saya yakin kamu semakin menyukai kemarahan kamu terhadap saya. Cewek goblok. Cuma segitu. Kamu perempuan pertama yang menyentuh wajah saya. Oh ya, kamu dapat salam dari Zahrotus Sita dan Muhammad Omar. Aku nggak kenal. Mereka calon anak-anak kita. Orang itu harus membayar setiap tetes air mata ayah, Bang. Istighfar, Ay. Udah, lo jangan terus-terusan dendam. Ayah nggak dendam, Bang. Ayah marah. Iya, maksud gue lo jangan terus-terusan marah. Ntar lama-lama lo bisa jatuh cinta. Pokoknya sampai kapanpun ayah akan tetap marah sama dia. Ayah mau ke pasar. Gue ingetin jangan marah, malah dia bilang pengen marah terus-terusan. Gak takut jatuh cinta, apa? Jangan-jangan emang dia pengen jatuh cinta sama si Azam. Orangnya datang. Gue bikin impas tau rasa. Halo orang kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang belum jawab salam nih. Barong Chelsea. Ini pelajaran dasar. Kalau ada yang udah jawab salam, berarti yang lain gugur akan kewajiban itu. Baik, Bu Guru. Loh, kembangnya? Oh iya, bareng Chelsea. Nanti kalau ada yang mau beli bunga ini, jual aja. Atau enggak, kasih ke siapa aja deh. Iya. Gratis. Oke. Sorry, Zam. Gue cuma jalanin amanah dari ayah. Gak apa-apa lagi, Chels. Dia pikir dengan membuang bunga itu bakal menyakiti hati saya. Gak ngaruh. Kenapa? Lu udah kebal ya? Oh, enggak. Saya ini bukan orang yang biasa membahasakan diri dengan bunga. Itu cuma saran dari Bang Jack. Jadi, di dalam bunga itu tidak ada apapun tentang diri saya. Permisi. Thank you.
hiburan. Kita sebagai sesama saudara yang tiap hari ketemu, mestinya bisa bersilaturahim dengan baik. Nggak diam-diaman kayak begini. Saya udah baikan sama Juki. Bukan kita yang dimaksud, Bang. Ya, habis gimana, Bang? Ada yang dikasih bunga, dibuang. Sesuatu yang sudah diberikan itu berarti menjadi hak sang penerima. Jadi bebas diapain aja. Bukan begitu, Bang Jack? Ya, tapi ae, kok. Iya, iya juga sih. Terusin makan ya, Bang. Ini gue lagi mau nyuap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, tahu aja. Itu pasti makanan kesukaan Bang Jack, kan? Buat semuanya. Terutama buat Ayah yang udah ngasih nama bagus banget buat keponakan Kalila. Apaan sih? Keponakan kamu dikasih nama apa sama Ayah? Zahrotus Shita. Artinya bunga di musim dingin. Bagus kan? Aku salut sama lo, bisa kepikiran nama seindah itu. Buat anaknya Pak Jalal, nama itu bagus. Tapi kalau buat Ayah sendiri, nama itu benar-benar ngegambarin perasaan gue. Dingin, dingin banget. Nama Sam, sakit perut lo. Jangan pikir gampang lain aku. Gak bakal.